pembukaan Food Court Kota Malang berlangsung di Gor Ken Arok Kota Malang. Para atlet unggulan dari berbagai kontingen sekota Malang datang ke Gor Ken Arok untuk memeriahkan acara pembukaan tersebut. Dalam acara kali ini akan dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Malang dan Ketum Kormi Malang dan banyak diikuti oleh ratusan atlet olahraga sekota Malang. Sekaligus sebagai persiapan jelang mengikuti kejuaraan olahraga yang akan diikuti oleh cabor yang ada di Kota Malang. Pemkot mengapresiasi Kota Malang yang bisa menjadi peringkat kedua pada forkot sebelumnya dan saya berharap pada forkot pertama yang diadakan Kota Malang ini, Kota Malang bisa menjadi peringkat pertama dan juga menjadi juara pada Forda yang akan dilaksanakan pada bulan November ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini bisa menyaring bibit baru bagi generasi selanjutnya. Ini juga pertama kali di Jawa Timur. Forda kedua bulan November besok di Kota Surabaya. Dan kami berharap walaupun kemarin pada saat Mei 2023 Forda yang pertama dilaksanakan di Kota Malang ini, Kota Malang sudah mendapatkan ranking kedua. Tapi pada saat laporan kemarin, sebetulnya selisih medalinya itu tipis. Dan saya yakin karena kompet yang lain itu baru hanya dilaksanakan di Kota Malang, persiapan Kota Malang pasti lebih siap. Dan saya yakin untuk Forda kedua tingkat Jawa Timur di Kota Surabaya nanti, Kormi Kota Malang akan menjadi juara lagi. Tepuk. Dalam acara pembukaan Food Court 1 Kota Malang kali ini, diikuti sekitar ratusan atlet dari beberapa kontingen yang ada di Kota Malang. Dari Kota Malang, Aris Tanjung Sport ATV melaporkan.